Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Nazir, Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, anak-anak, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat kuliah panjang-panjang lepas makan ni, dia tak apa sesuai sikit. Jadi kita ringkas-ringkas ya. Yang pertama yang nak cakap pun penat. Yang kedua yang nak mendengar pun dia tak boleh hadam. Dia tak boleh hadam, dia tak boleh tangkap sangat apa yang dicakapkan. Kerana kaedah dalam bahasa Arab, al-bitonah tuzhibul fatonah. Al-bitonah, orang perut besar, baru sudah makan, batnun tu perut. Bitonah tu perut besar, baru sudah makan, tuzhibul fatonah, menghilangkan kecerdikan. Jadi sebab itu kalau lepas makan kita baca buku tak jadi. Kalau budak tahfiz pukul lepas maghrib makan, lepas tu terus hafal. Jadi dia kena makan petang, lepas tu relax panjang sikit, sehari pukul 9 dia study, eloklah dia baru tangkap ya. Dia lepas makan baca buku tak jadi, dia kena tunggu sejam, dua jam ya. Jadi sebab itulah kita tak boleh kuliah kita lama-lama ya. Kuliah kita malam ni 45 minit ya. Saya pun penat, tuan-tuan pun penat ya. Itu kaedah dia. Baik, saya nak sebutkan sikit beberapa perkara yang saya dapat ya. Bila mana kita baca ayat Quran, saya nak tafsirkan ayat Quran, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, kenapa takwa ni satu perkara yang besar, satu perkara yang sangat penting? Besar dan pentingnya ni kita nampak dalam khutbah Jumaat, salah satu rukun khutbah dia mesti sebut wasiat bertakwa pada Allah. Kalau tak sebut wasiat tu, khutbah tak sah. Bila khutbah tak sah, sembahyang Jumaat tak sah. Sebab itu waktu khatib dia selesaikan siap-siap, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, usikum wa iya ya bitaqwallah. Dia habis takat tu cukup dah, selesai dah tiga rukun. Dia tak payah panjang-panjang alhamdulillahil qail a'udzubillah, tak, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, usikum wa iya ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Lepas tu dia bubuh lah, nak bubuh apa pun tak ada masalah. Tak ada siapa boleh kacau. Cuma Jabatan Agama dia kacau sikit lah, sebab tak baca khutbah dia kan. Itu je lah. Tapi dari sudut syarak, dari sudut rukun khutbah sah. Dari sudut rukun khutbah sah. Pernah berlaku satu kes tempat saya tu, khutbah tu dia tak ada wasiat. Ini saya ingat semua, khutbah tu tak ada wasiat. Tu imam tu dia baca khutbah tu betul-betul. Dia baca. Habis khutbah pertama, saya duk cangak kata, tak ada wasiat ni. Kita tanya orang sebelah kata tak tahu. Dia pun tak tahu rukun khutbah kan. Tanya orang belah kiri, tak tahu tak. Habis khutbah kedua, sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat, pi jumpa tu imam. Panggil apa ni, panggil pakcik ke dia, pakcik. Kan? Khutbah tak sah tadi. Dia, pasal apa tak sah? Tak ada wasiat takwa. Dia kata ada. Tak ada, dia kata. Dia pun naik atas mimbar tu ambil. Dia tengok, tak ada dia kata. Sungguh, dia baca sebiji, tak ada dia kata. Dia duk ingat ada lah kan. Ni salah jabatan, salah dia juga. Jabatan Agama pun salah. Ni bukan Jabatan Agama Selangor, ni Kedah punya cerita. Jabatan Agama khutbah Kedah tu buat tak ada wasiat, terlepas pandang, cetakkan dia tu. Dia pun bila kata tak ada pun, panggil balik, assalamualaikum, semua pakat keluar masuk balik. Kita semayang balik, khutbah balik. Dia terus alhamdulillah rabbil alamin. Buat balik khutbah. Dia wasiat takwa ni satu perkara yang besar, satu perkara yang penting ya. Saya nak sebut tiga perkara malam ni. Yang pertama, Allah Taala pesan takwa ni kerana apa? Kerana kalau kita bertakwa pada Allah ya,
Kalau kita bertakwa pada Allah, Allah buka jalan, Allah bagi kekuatan, taufik, hidayah untuk kita buat amal ibadah. Ya. Kerana Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ma'al ladzina taqau. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Allah bersama dengan orang yang bertakwa, maksudnya Allah bagi bantuan, Allah bagi kekuatan, Allah bagi taufik hidayah kepada orang yang bertakwa. Nah, jadi bagi taufik hidayah ni salah satunya Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu yang semayang terawih lama-lama, yang duduk i'tikaf dalam masjid, orang tua-tua ke orang muda-muda? Muda 60 tahun kan. Pasal apa? Pasal yang dah 60-70 ni dia tahu dah dia tak lama dah nak mati dah. Jadi ketakwaan dia lebih tinggi. Dari sudut kekuatan 60-70 dia tak larat dah, letih dah. Dia nak berdiri lama-lama, yang umur 15-20-30 ni gagah. Tapi dia tak apalah, lambat lagi aku nak mati kan. Jadi dia nak buat banyak-banyak tu dia malas kan. Ha, jadi bila dia malas tu, dia tak berapa takwa sangat, tak berapa nak patuh perintah Allah. Tapi yang tua-tua ni dia sanggup tunggu kan. Kalau tu imam Palestin malam ni dia nak baca sampai pukul 11 pun asal janggut putih-putih ni tunggu ni kan. Hak hitam-hitam balik lah 8-9 setengah kita balik lah kan. Hak putih-putih tu tunggu pukul 11 pun tak apa kan. Pasal apa? Pasal orang yang kuat takwa dia ni, dia dapat bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hitam lagi ni, 9:30 saya lari balik. Baik, ini satu. Sebab itu kita tengok Kita nak tengok sama ada kita ni betul-betul takwa ataupun tidak. Kita tengok tuan-tuan selepas daripada bulan puasa. Bulan puasa kita boleh datang masjid. Lepas daripada puasa agak-agak kita boleh datang masjid tak? Boleh. Kalau kita boleh datang masjid, selalu datang masjid, tiap-tiap hari boleh datang masjid, boleh datang surau, mana saja kita singgah lah, yang penting kita datang masjid, kita datang surau, itu tanda kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau lepas daripada bulan puasa, kita hilang dari masjid, hilang dari surau, kan? Kita ada pagi raya tu ya, lepas pagi raya tu tak nampak dah, hilang. Bila pula? No, pagi 10 Zulhijjah raya haji baru nampak pula. Jadi itu makna kita belum bertakwa kepada Allah. Kita beriman, kita beriman tuan-tuan, tapi kita belum bertakwa. Sebab takwa ni tahap dia lebih tinggi daripada beriman. Jadi kita dah beriman dah ni, semua dah beriman dah, tapi kita nak lebih tinggi lagi tahap dia, iaitulah orang beriman yang bertakwa kepada Allah. Jadi tengok, tengok kiri kanan kita. Mungkin ada muka-muka yang tak apa kenal, tak apa tegur siapa, malam ni tegur siapa, tengok nama dia, duduk jalan mana, lorong mana, kan? Seminggu lepas raya tengok ada ke tak ada ke kat masjid ni. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada tu, Allah kasihan kawan aku tu kan. Mana kuranglah ketakwaan dia. Tengok sebelah. Kan? Ada satu hamba Allah, dia saya pergi makan rumah terbuka ataupun masjid terbuka, dia buat makan bulan Syawal, bulan raya. Kita duduk sembang, saya nak ambil makanan, datang seorang tuan haji. Dia kata, ustaz, ni sembang dah sebelum tu, dia kata, ustaz, saya bulan puasa saya khatam Quran 2 kali. Saya pun tak tahu pasal apa dia cerita. Pasal apa dia cerita saya tak tahu, dia nak riak kah, dia nak menunjuk-nunjuk kah, ataupun saja dia nak cerita nikmat Allah ke atas dia, wallahu alam, kita tak tahu apa sebab, kita tak tahu. Tapi dia kata, ustaz, saya bulan puasa saya khatam Quran 2 kali. Saya pun jawab pada dia, tuan haji, saya pun tak sampai tahap tu. Dia khatam 2 kali, saya kata saya tak sampai tahap tu. Jadi dia faham, seolah-olah dia faham, saya agak dia faham, oh, ustaz tak khatam 2 kali, ustaz cuma khatam 1 kali.
Okay? Jadi saya kata saya tak sampai tahap tu, tak sampai tahap dua kali tu. Sebenarnya saya tak khatam tahun tu, tapi saya tak katalah saya tak khatam. Jatuhlah standard. ni jaga, kita jaga bahasa, kita tak mipu. Saya kata saya tak sampai tahap tu. Niat saya tak khatam, tapi dia mungkin faham ustaz sekali. Faham bahasa dia, mainan bahasa ni. Baik, dia senyum. Saya pun tanya soalan, Tuan Haji, lepas daripada Ramadan tu, lepas daripada Ramadan, Tuan Haji khatam pula berapa kali dah? Ni hujung Syawal ni. Tuan Haji jawab, ustaz, sejak Ramadan tu, khatam tu, saya tutup-tutup Quran, saya tak sentuh lagi Quran. Hujung Syawal dah ni. Cerita ni hujung Syawal dah. Saya tak sentuh lagi Quran. Maknanya dah dekat sebulan, dia tak buka Quran, dia tak pegang Quran, dia tak baca Quran. Dia baca setakat semayang tu, dia baca lah. Tapi nak baca mushaf ni, dia tak baca lah. Jadi dia cuma baca bulan Ramadan. Jadi agak-agak kalaulah kita baca bulan Ramadan, lepas Ramadan kita tak baca, agak-agak kita dapat bantuan daripada Allah dah. Kita belum dapat lagi. Makna belum dapat, maknanya kita belum bertakwa lagi. Kita cuma beriman tapi belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azam. Azam kita nak dapat ketakwaan ya. Yang kedua, kenapa kita kena bertakwa? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, bila mana kita buat amal ibadah, bila mana kita buat amal ibadah, Allah Ta'ala, masa kita buat amal ibadah tu, dia mungkin ada keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang kita lakukan. Sebab tu salah satu doa kita minta, watammim taksirana, ya Allah, sempurnakanlah kecuaian kami. Dalam buat amal ibadat tu kita cuai dan sebagainya, kita minta Allah Ta'ala sempurnakan. Tetapi Allah Ta'ala jamin dalam Quran, kalau kita bertakwa pada Allah, Allah akan elokkan amal ibadat kita. Allah jamin Allah akan elokkan amal ibadat kita. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, kita dah beriman, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Upgrade sikit iman kamu sampai tahap takwa. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, katalah perkataan yang benar, perkataan yang baik. Perkataan yang benar, perkataan yang baik. Cakap benarlah. Jangan tipu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kalau kita tipu ni mudaratnya besar. Jadi orang yang bertakwa, dia mesti ada integriti, dia mesti cakap benar. Berlaku kepada seorang ulama, Hasan Basri rahimahullahu taala. Tuan-tuan, dia dikejar oleh tentera. Tentera marah kat dia, nak tangkap dia. Seorang ulama, Hasan Al-Basri. Ulama besar ni, Hasan Basri. Tapi pemerintah masa tu marah kat dia, tangkap dia, nak tangkap dia. Dia lari. Dia lari, dia masuk satu rumah. Dalam rumah tu ada seorang tua. Hasan Basri pun minta tolong dengan orang tua ni, pesan pada orang tua ni, saya Hasan Basri dikejar oleh tentera, kalau tentera masuk dalam rumah ni nak cari saya, tuan tolong bagi tahu, kata tak nampak saya, saya tak ada lah rumah ni. Orang tua tu diam, tak kata apa, tak berjanji apa, tak berjanji. Hasan Basri pun sembunyi, dia sembunyi dalam rumah tu juga. Tak lama kemudian tentera pun sampai kampung tu, geledah rumah tu. Bila geledah, nak geledah rumah tu, ada orang tua ni, tentera pun tanya orang tua tadi ni, wahai orang tua, nampak tak Hasan Basri? Nampak tak Hasan Basri? Orang ni tak janji dengan Hasan Basri tadi. Kalau dia janji, dia kena patuhi. Dia tak janji. Kan? Jadi bila tentera tanya, orang tua ni jawab, nampak. Hasan Basri ada dalam rumah tu, dia duduk sembunyi. Dia dengar orang tua ni, orang tua ni tak tanya. Kan, dah pesan dah tadi, jangan beritahu kata nampak aku. Orang tua ni kata nampak. Tentera tanya, Hasan Basri di mana? Orang tua ni kata, Hasan Basri sembunyilah rumah ni. Sembunyilah rumah ni. Tentera pun geledah. Tentera geledah rumah ni, tapi tak jumpa Hasan Basri. Allah Ta'ala tutup. Tak jumpa Hasan Basri.
Tanya lagi orang tua, nampak dah asam besi? Nampak. Di mana? Dalam awal ni. Geledah lagi tak nampak. Jadi tentera kata orang tua ni cakap tak betul lah. Tentera pun tinggalkan. Habis tentera tinggalkan rumah tu, keluar daripada kampung tu, asam besi pun keluar dari tempat sembunyi dia. Tanya balik orang tua tu, kenapa kamu beritahu kamu nampak aku tadi? Kan? Orang tua ni jawab, kamu selamat sebab aku cakap benar. Ha, kamu selamat sebab aku cakap benar. Kan? Ha, nampak tak? Keberkatan cakap benar. Dan orang tua ni tambah lagi, kalau aku cakap bohong, kalau aku cakap bohong, tiba-tiba dia geledah dapat kamu. Kamu pun kena tangkap, aku pun kena tangkap sebab cakap bohong. Kalau aku cakap bohong, dia dapat cari kamu dalam rumah ni, kamu kena tangkap, aku pun kena tangkap sebab cakap bohong. Kalau aku cakap benar, dia tak dapat tangkap kamu, alhamdulillah. Kalau dia dapat tangkap kamu, aku kena tak? Aku tak kenal lah sebab aku tolong tentera. Nampak tak? Cakap benar tu, cakap benar. Tapi dengan keberkatan orang tua ni, barangkali cakap benar, Allah Ta'ala selamatkan Hasan Al-Basri, seorang ulama. Barulah Hasan Basri, dia muda ketika tu, barangkali dia nampak, oh rupanya kena cakap benar ya. Ha, jadi ini Allah Ta'ala kata, wa qulu qawlan sadida. Bila kita kata benar, kita bertakwa, Allah Ta'ala jamin yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan elokkan amalan kamu. Amalan kita Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala akan elokkan amalan kita. Ya, kalau semayang tak berapa khusyuk, tapi kalau kita bertakwa, insya-Allah kita akan lagi bertambah khusyuk. Kalau kita rasa tak berapa suka baca Quran, tetapi kalau kita bertakwa, insya-Allah Allah Ta'ala akan perelokkan hati kita untuk suka baca Al-Quran. Ha, begitulah segala amalan yang baik lain. Eh? Ha, jadi itu sebab yang kedua, kenapa besarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang ketiga, kenapa Allah Ta'ala tekankan sangat soal takwa, ya, iaitulah bila mana kita buat amal ibadah, bila kita amalan diperelokkan. Satu perkara lagi yang lebih besar lagi, amalan kita ni Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Ya, kita nak supaya amalan kita ni Allah Ta'ala terima. Sebab itu seorang ulama, diceritakan ulama zaman silam, Imamul Ghazali, dia cerita dalam kitab dia Minhajul Abidin, ada seorang ulama semayang satu malam rakaat dia sampai 1000 rakaat. Ha, saya pun tak boleh bayang macam mana 1000 rakaat tu. Sebab dari sudut logik akal tak munasabah. Ha, tak munasabah 1000 rakaat satu malam. Tapi kalau bab karamah, kalau dicerita karamah kawan ni sampai sembahyang 1000 rakaat, yang tu kita tak sahtikan lah. Karamah Allah Ta'ala nak bagi kepada seseorang, bukan kata 1000-2000 rakaat dia nak sembahyang satu malam pun boleh. Okay? Ha, jadi katanya sembahyang 1000 rakaat, ataupun mungkin maksud Imam Ghazali, dia ni sembahyang 1000 rakaat ni maknanya terlalu banyak dia sembahyang. Ha, mungkin malam ni dia sembahyang 100 rakaat, mungkin sebelum tu dia sembahyang 200 rakaat, mungkin minggu sebelum tu dia sembahyang 300 rakaat. Mungkin nak kata 1000 rakaat ni. Satunya bab karamah, kita tak tikai. Kalau bukan karamah pun menunjukkan dia ni banyak ibadat. Eh? Tapi ulama ni walaupun dia sembahyang begitu banyak sekali tiap-tiap malam, tapi di hujung ibadat dia tu dan di hujung akhir hayat dia, dia menangis lagi. Pasal apa? Pasal dia baca satu ayat Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahnya Allah Ta'ala terima daripada orang yang bertakwa. Ibadat ni Allah Ta'ala terima daripada orang yang bertakwa. Kalau tak bertakwa, bimbang-bimbang Allah Ta'ala tak terima. Nah, ya. Sebab tu besarnya takwa. Jadi kalaulah ulama ni semayang beratus-ratus rakaat tiap-tiap malam pun menangis, bimbang-bimbang Allah Ta'ala tak terima, agak-agak kita patut menangis ke kita patut seronok gembira? Ibadat kita ni. Ha? Ha, kita patut lagi menangis lah. Semayang pun tak berapa cukup kan. Semayang tak berapa cukup dan sebagainya. Ulama' ni semayang beratus rakaat tiap-tiap malam pun takut Allah Ta'ala tak terima. Kan? Kita semayang baru 20, 28 rakaat. Ada yang tak sampai 8. 4 pun berhentilah. Cukup dah dia kata malam ni kan. Malam esok pula dia kata. 4 pula cukup dah 8 dah. Ha, 2 malam satu terawih. 2 malam satu terawih. Kan? Ha, jadi kita pun tak berapa nak cukup dan sebagainya. Kita patut lagi bimbang. Ibadat kita tak berapa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tiga perkara, Allah Ta'ala bagi taufik hidayah buat amal ibadah. Yang kedua, Allah Ta'ala elokkan amalan kita, yuslih lakum a'malakum. Yang ketiga, kita nak Allah Ta'ala terima umum ayat Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya sahnya Allah Ta'ala terima daripada orang yang bertakwa. Cukup tiga tu, sekadar tu untuk malam ni. Wallahu a'la wa a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.